Ya, ketemu lagi dengan saya pada channel Widi Animasi. Dalam video kali ini saya akan mengganti pot bahan kelapa ini. Ini yang sudah tumbuh daunnya, daun juga sudah mulai pecah, jadi tidak seperti tunas yang belum pecah seperti ini. Ini dari teman saya, Om Ruslan. Saya akan mengganti pot lebih besar dan menggunakan pot keramik seperti ini. Ingin membiarkan pertumbuhannya normal saja, tidak dipotong-potong daunnya. Biasanya untuk sering dipotong akan pendek, namun saya akan tetap membiarkan tumbuh normal saja. Langsung saja. Nah, hasilnya setelah saya ganti pot keramik bonsai kelapa koleksi channel Yuli Animasi.